Lihat saja Amerika, tidak pernah lockdown. Saat ini mereka yang telah divaksin bebas kemana saja. Acara-acara juga mulai dipenuhi penonton secara langsung. Tentu kita masih teringat dengan Partai Demokrat yang pernah meminta agar pemerintah segera melakukan lockdown untuk menekan angka kasus positif virus corona. Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi bersama saya Freddy Kako. Semoga saya menjumpai seluruh sahabat Indonesia semua dalam keadaan yang tentunya sehat-sehat dan tak kurang suatu apapun. Begitu pandemi mulai menjalar ke seluruh dunia, mulai Februari 2020, semua negara bersiap-siap dengan strateginya masing-masing. Mereka memiliki kebijakan sendiri dalam menangani lonjakan kasus COVID-19. Salah satunya adalah melakukan lockdown. Beberapa negara di Asia Tenggara juga memilih cara yang sama, yaitu Malaysia, Filipina, dan Singapura. Indonesia tidak pernah sekalipun berpikir ke arah situ, meskipun banyak pihak yang mendesak agar diberlakukannya lockdown. Lockdown tidak pernah efektif. Catat itu baik-baik. Yang menyarankan lockdown, apalagi untuk negara berkembang dan sebesar Indonesia, adalah orang yang tidak paham kondisi negara ini atau orang yang punya agenda politik tertentu. Beberapa waktu lalu, seorang politikus asal Malaysia secara tidak langsung memuji penanganan COVID-19 di Indonesia dan membandingkan dengan di Malaysia. Angka positif harian di Indonesia lebih rendah dari setengah kalinya kasus positif di Malaysia. Filipina juga melakukan lockdown beberapa kali. Akan tetapi, negara itu tetap kewalahan dan hingga saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah. Presiden Filipina baru-baru ini mengatakan bahwa negara itu tidak mampu lagi untuk melakukan lockdown karena menghancurkan ekonomi dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Situasi diperparah dengan angka vaksinasi yang hanya sekitar 19%. Belum lagi fasilitas kesehatan yang terisi cepat dan mulai kewalahan. Filipina kabarnya akan mencabut lockdown di Manila pekan ini karena khawatir ekonomi akan semakin terpuruk jika terus lanjut untuk lockdown. Filipina akan menguji coba lockdown lokal atau pembatasan dalam beberapa kegiatan masyarakat untuk membangkitkan kembali ekonomi. Kabarnya, pembatasan ini nantinya mirip yang dilakukan di Indonesia seperti PSBB atau PPKM yang pernah dan sedang diberlakukan di negara kita ini. Ingat, tidak ada satupun negara yang berhasil menekan pandemi melalui lockdown. Yang pernah melakukan lockdown juga pada akhirnya terserang gelombang kedua. Dan saat ini banyak negara mulai new normal, hidup berdampingan dengan corona. Lihat saja Amerika, tidak pernah lockdown. Saat ini mereka yang telah divaksin bebas kemana saja. Acara-acara juga mulai dipenuhi penonton secara langsung. Tentu kita masih teringat dengan Partai Demokrat yang pernah meminta agar pemerintah segera melakukan lockdown untuk menekan angka kasus positif virus corona. Sekitar Maret 2020 lalu, ketika awal pandemi, AHY melakukan konferensi pers
Demokrat mengeluarkan 6 rekomendasi kepada pemerintah terkait hal itu. Salah satunya adalah melakukan lockdown. Belum lagi, AHY istrinya Anissa Pohan memandu anaknya menuliskan surat terbuka ke Presiden Jokowi yang dituliskan dalam bahasa Inggris. Dan teks pidato tersebut harus disampaikan langsung ke hadapan Presiden Jokowi. Saya merasa kebijakan lockdown untuk menghentikan dan pencegah transmisi COVID-19 serta mengurangi jumlah kematian. Kebijakan lockdown telah dipraktikkan di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, China, Singapura, dan banyak negara Eropa. Lockdown terbukti membantu mengendalikan dan mengurangi penyebaran virus ini. Begitulah inti dari tulisan tersebut. Terbukti apaan? Lockdown berhasil sementara. Lalu lockdown lagi. Begitu seterusnya. Ibarat orang berlari di lapangan berputar-putar tanpa kemanapun. Negara-negara yang suka lockdown saat ini lebih memilih hidup berdampingan dengan COVID-19. Tentunya setelah divaksinasi. Dan terbukti Malaysia pun tidak berhasil setelah melakukan lockdown. Filipina pun tak tahan terus-terusan melakukan lockdown. Mereka malah memuji dan mulai menerapkan strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Yang di sini tukang nyinyir, memuja-muji negara lain dalam menangani pandemi. Dan sekarang negara lain yang memuji Indonesia. Pastinya ada yang dipermalukan. Selama ini yang teriak lockdown pasti tidak bisa buka mulut. Terkadang nyinyir itu gampang, ibarat pengamat sepak bola. Gampang menilai dan menganalisa permainan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Tapi kalau disuruh bertanding di lapangan, belum tentu mereka bisa. Intinya, saat ini pandemi mulai terkendali. Jangan lengah, karena bisa kembali diterapkan PPKM yang lebih ketat kalau kasus melonjak lagi. Ini lingkaran yang entah sampai kapan baru ketemu ujungnya. Jadi buat para penyinyir-penyinyir yang mengusulkan atau mengharuskan untuk negara kita melakukan lockdown, lihatlah. Contohnya ada bahwa ada negara yang sudah melakukan lockdown tidak berhasil. Bahkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Filipina ataupun Malaysia, mereka bahkan memuji apa yang dilakukan oleh Indonesia.